حبني دون تكبيرك سبحان الله ما هثوتي الله الحمد لله هديا بديع الله أكبر الله ما هبثار إني تسبيحك تحمد دن تكبيرك هذا تسبيحي سبحان الله هذا تحميدي الحمد تكبيري الله أكبر تسبيح وتحميد وتكبير إكمافة inspirasi utama anda. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man 'ada maridan lam yahdhur ajaluhu, faqala 'indahu sab'a mirat. As'alullah al-'azim rabb al-'arsh al-'azim an yashfiyaka illa 'afahu Allah min dhalika." Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menziarahi pesakit yang belum tiba saat-saat kematiannya, lalu dia berkata di sisinya sebanyak 7 kali, aku bermohon kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan Arasy yang Agung, agar menyembuhkan engkau. Niscaya Allah akan menyelamatkannya daripada penyakit itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Amsalna wa amsal mulku lillah. والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا 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 حول ولا tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun hingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat, pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang ditiraf oleh IKIM, politeknik tempatan atau pengajian tempatan yang setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang baik dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama ialah membantu pegawai teknologi maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses, rangkaian dan keselamatan ICT IKIM serta memastikan keselamatan ICT terkawal dengan melaksanakan pemantauan dan aktiviti pencegahan kepada sistem dan rangkaian. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 2 Januari 2024. Sana saya
zakat, umrah dan fardu haji. Pelancongan pelbagai destinasi untuk perkhidmatan efisien yang besar di H-Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Selamat menyambut Tahun Baru bersama IKIM dengan promosi istimewa sempena Tahun Baru 2024. Raihlah kebijaksanaan baru untuk buku IKIM terbitan 2023 dengan diskaun 20% bermula dari 30 Disember 2023 sehingga 3 Januari 2024. Pembelian boleh dibuat dengan cara layari laman sesawang IKIM Niaga atau di aplikasi Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Untuk bantuan, hubungi 011-5769-5400. Jangan lepaskan peluang untuk memperkayakan pengetahuan anda. Selamat membaca. Johor Bahru 106.2 FM. Tenangkan fikiran anda dengan kembali inspirasi bersama Mona Jasman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kufaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama kembali inspirasi untuk petang ini menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Selamat tahun baru untuk para pendengar dan alhamdulillah untuk hari pertama, minggu pertama dan jam ke dua untuk dia bersama kembali inspirasi. Kita akan bersama pesona Di Zahra. Kita tak perlu nak perkenalkan sebenarnya siapa orangnya, tapi kita orang dah dengar suara tu dah tahu dah siapakah dia. Alhamdulillah bersama Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kita cakap Arab sikit boleh Ustaz? Ya boleh. Sabah al-filfil. Sabah al-gargil. Allahu Akbar. Masya Allah. Sabah al-gargil. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Melakukan masa untuk petang ini. Pesan Adi Zahra di petang. Masya Allah. Ini perbahuan untuk tahun baru. Dan untuk petang ini kita akan bersama para pendengar di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, untuk anda boleh tonton di situ. Untuk petang ini kita akan bincangkan tentang Tahun Baru, Azam Baru. Untuk waktu ini bersama Ustaz sebagai mukadimah, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man ansar wa wala. Alhamdulillah DJ Datin Mona, selesai kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, abang-abang yang saya sayang, dia sudah akan kebaikan sekalian. Jadi tahun ini Pesona Di Zahra bersiaran pada waktu petang selama 14 tahun di sini tahun tahun kita kita berada di waktu pagi. Jadi tu kamu sikit. Maksudnya ada yang baru ni apa yang waktu dia dengar tu dia masih pelajar lagi, sekarang dah anak 3. Ada yang baru ni dia dengar anak dia belajar, sekarang dah cucu 3. Ada juga 14 tahun. Yelah, kalau dia kata umur dia 15 tahun, maknanya dah 29 tahun umur dia sekarang kalau dia dengar Pesona Di Zahra daripada awal. Betul. Jadi pada petang ini kita maksudnya alhamdulillah kita bersama-sama dalam Pesona Di Zahra, dan tahun ini kita letak ke petang untuk kita bagi sama-sama bagi ibu, abang-abang, ayah-ayah, akak-akak yang berada dalam perjalanan pulang balik kerja kan, sambil-sambil mengantuk-ngantuk tu jam ke apa ke hujan lagi kan. So jadi kita boleh mendengar perkongsian-perkongsian kita. Baik, jadi tahun ini permulaan kita dalam Pesona Di Zahra ni cerita tentang kemanusiaan, kekeluargaan dan sebagainya. Kita mulakan dengan satu tajuk iaitu Tahun Baru dan Azam Baru. Kita masuk tahun baru dan tentulah kita mempunyai azam yang baru. Sebelum itu saya nak kongsikan mengenai azam sikit. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu mula berazam maka hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Maknanya serahkanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya apabila kita masuk tahun baru kita perlu kena ada azam baru. Jadi mana azam baru ni maknanya kena ada qasam.
hasad ataupun niat yang baru, kan? Maknanya apa benda yang kita nak buat dan buat penambahbaikan dalam kehidupan kita, kan? Sebenarnya kena ada azam baru. Jadi kita kena ada perancangan lah apa yang kita nak buat. Walaupun saya yakin banyak juga perancangan-perancangan pada tahun-tahun yang lepas, maksudnya kita tertangguh, bukan tak buat, tertangguh. Ustaz pasti itu, Ustaz pasti. jadi mungkin kita nak buat satu perancangan yang baru, yeah, ataupun kita memperbaharui perancangan yang lama itu. Mm-hmm. Okay, saya suka nak bicara mengenai kalau kita bicara mengenai merancang tentang kehidupan kita, saya suka nak kongsikan satu kaedah merancang menurut surah Yusuf. Kan? Mm-hmm. Surah Yusuf ni dalam Quran Allah sebut ahsanul qasas. Banyak-banyak kisah-kisah para anbiya ni, surah Yusuf ni ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, mm-hmm, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita untuk kita ambil iktibar. Antaranya adalah bagaimana Allah menceritakan kepada kita perancangan Nabi Yusuf daripada mimpi raja Mesir, iaitu hendaklah membuat perancangan 777. Mm-hmm. Okey. Jadi bibu kakak tuan-tuan sekalian, kejap lagi bila kita sampai kat rumah ke ataupun kita dah lapang-lapang, jangan buka maknanya dekat dengan driving tu, maksudnya dia lapang-lapang, buka surah Yusuf ayat 43 sehingga 48. Mm-hmm. Ayat surah Yusuf ayat 43 sehingga 48. Dalam surah Yusuf ayat 43 sehingga 48 ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف. Berkata Malik, aku tengok tujuh lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh lembu yang kurus. Hmm. Dan aku melihat tujuh tangkai yang hijau dan yang lainnya tujuh tangkai yang sangat kering. Hmm. Maka kemudian Raja Mesir ketika itu dia pun minta, kan, ya ayuhal malak, wahai pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar sekalian, aftuni furu'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Kamu bagikan aku, maknanya tafsiran kepada mimpi ini, kalau kamu faham mengenai mimpi ini. Okey, pendekkan cerita, maka Nabi Yusuf AS dijemput untuk mentafsir mimpi raja. Mm-hmm. Jadi daripada tafsiran daripada Nabi Yusuf kata hendaklah nanti ada tujuh tahun, bermula tujuh tahun yang sangat subuh, sangat subuh, sangat subuh, sangat subuh. Ketika itu jangan jatuh ke zon selesa, jangan membazir-bazir. Mm-hmm. Ketika tujuh tahun yang sangat subuh ini, buat banyak-banyak gudang, simpan bekalan-bekalan makanan ini di gudang-gudang. Kerana selepas tujuh tahun yang sangat subuh ini akan berlaku tujuh tahun yang sangat-sangat gersang. Hmm. Yang tak ada apa pun boleh dituai, tak ada apa pun yang boleh diambil. Maka ketika itu gudang-gudang ini yang boleh kita rancang untuk kita menghadapi tujuh tahun yang berikutnya. Hmm. Jadi akhirnya pendekkan cerita, Nabi Yusuf dilantik sebagai salah satu orang pembesar yang menguruskan ekonomi negara Mesir. Betul, mana tujuh tahun sangat subuh, tapi dia telah menyediakan gudang-gudang, kan, untuk menyediakan macam kita panggil kalau bahasa sekarang food security lah. Kan. Hmm. Food security, kan, security makanan tu, maknanya keterjaminan pemakanan tu disediakan di gudang-gudang itu. Lepas tujuh tahun kering, maka orang mesti tak ada apa-apa. Negeri-negeri jiran yang tak buat persediaan semua sangat susah dan datang ke Mesir untuk memohon pertolongan. Dia termasuk juga dengan adik-beradik Nabi Yusuf ketika itu. Yeah. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, daripada apa yang kita lihat dari surah Yusuf ini untuk kita cerita, nak cerita mengenai perancangan baru, azam baru ni, kita boleh bahagikan umur kita dengan tujuh umur, tujuh fasa. So jadi maknanya 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Nabi SAW wafat umur 63, kan? Maknanya 7 yang ke-9. Yeah. Fasa yang ke-9. Dan 70 lah kalau kita bagikan sebagai 7, 7, 7, dalam masa 10, kita akan jumpa 7 tahun dan 70 tahun. Ya. Kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi juga membagikan pembagian mendidik anak dia dengan 7 juga. So rahsia 7 ni ada pada umur. Umur ni ada rahsia 7, 7 dia. Nabi katakan la'ib waladaka sab'an. Bermain-mainlah dengan anak kamu ketika umurnya sampai 7 tahun. Kemudian adib waladaka sab'an, didik dia betul-betul 7 tahun berikutnya. Wasahibu sab'an, dan jadikan dia kawan
maknanya 7 tahun berikutnya. Maknanya ada 7 juga. Jadi maknanya kita boleh bagikan perancangan umur kita ni dengan 7. Okey, contoh. Katakan umur kita hari ni adalah maknanya 25 tahun. Okay, 25 tahun eh. So, kita mana fasa umur kita? Kalau 7, 14, 21, 28. Maknanya kita sedang fasa yang ketiga, nak masuk fasa yang keempat. Maknanya fasa keempat, ujung fasa keempat adalah 28. So, kita sekarang 25 contohnya. Maknanya ada lagi 3 tahun untuk kita habis ke fasa yang keempat. Okay? Jadi maknanya hidup kita ni kita kena rancang. Sebelum habis setiap fasa umur, apa benda kita nak capai? Itu kita kena ada satu kesedaran, kita panggil satu awareness, kesedaran. Hidup kena ada satu matlamat. Dan matlamat kita adalah 7, 7, 7, 7 itu. Katakan umur kita sekarang 35 tahun. 35 tahun maksudnya, kalau dibagikan dengan 7, 7, 7, maknanya kita dalam fasa kelima. Kan kalau fasa kelima, 7 tu 35 kan? Umur kita 35 tahun. Okay. Kalau umur kita 35 tahun sekarang, kita dalam fasa 7 yang kelima, maknanya kita sedang menuju fasa yang keenam. Fasa keenam adalah 42. Sebelum umur 42, apa benda kita nak capai? Apa benda kita nak capai? Kita kena rancang. Apa benda kita nak capai? Dan setiap tahun kita kena tahu, okey, aku nak capai dalam masa berapa ketika lagi ni, berapa ketika lagi ni, berapa ketika lagi ni. Kita kena rancang. Okey? Jadi maknanya, bila kita faham benda ni, umur kita 7, 7, 7, 7, baru kita katakan kita nak letak satu matlamat. Contoh katakan umur kita 20 tahun sekarang. Okey. Jadi adik-adik yang sedang mendengar sekarang, mungkin anak-anak universiti ataupun kita ada anak yang masih dalam universiti, maknanya dia umur 20 tahun ya. So kita kata okey, 20 tahun ni adalah fasa 7 yang ketiga. 7 14 21. Okey, kita kata kat anak kita, kita cakap kat hati kita, aku nak lah anak aku ni jadi jutawan . Jutawan umur dia 40 tahun lah, sebelum 40 tahun. Sekarang umur 20 tahun lagi kan. Kalau tengok umur 40 tahun, 40 tahun ni mana? 40 tahun ni menuju kepada 7 yang keenam. Sebab 7 yang keenam adalah 42. Mana 40 tahun kan. Sekarang umur dia adalah 20 tahun. Maksudnya dalam fasa ketiga. Dia nak maknanya tiga, dia ada 3 fasa je lagi untuk kita bagi dia ilmu perniagaan, untuk bagi dia satu kefahaman berniaga, untuk dia berusaha untuk berniaga. Sebab kita niat aku nak jadikan aku jadi jutawan sebelum umur 40, supaya dia menjadi pembayar zakat yang paling banyak di negara ini. Contohnya kan. Sebenarnya kita boleh target untuk anak kita, dan apa benda perlu kita sediakan untuk anak kita ni. Kan? Jadi maknanya perancangan 7, 7, 7, 7 ni kita kena faham, dan kita kena buat, telusuri benda-benda itu. Okey. Ibu bapa, tuan-tuan muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. Kita tengok point of view dalam Islam. Okey. Dalam Islam ni kita ada dipanggil matlamat besar dengan matlamat kecil. Okey. Matlamat besar orang Islam apa? Matlamat besar orang Islam adalah mencari keredaan Allah, mardatillah. Siapa pun kita. Itu matlamat hidup kita. Sebab kita ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita sedang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya matlamat besar kita adalah untuk mencari redha Allah. Okey. Jadi maknanya apa pun kita buat, kita jangan lupa matlamat agung kita, matlamat besar kita mencari redha Allah. Okey. Kemudian barulah kita pergi kepada matlamat kecil. Matlamat kecil macam mana? 7, 7, 7, 7, 7 ni. Apa benda kita nak capai ni? Okay? So, jadi kalau matlamat kecil, apa benda yang kita nak capai ni? Ada 4 benda yang kita akan bincangkan. Kita berhenti rehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dan untuk para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004. Dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live, IKIM FM, di YouTube, IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمباك لانغ 91.5 FM. Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri.
Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat apa dipentingkan, sangat dia apa difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikkan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talk, itu yang sangat lebih penting. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, inspirasi, inforia, islami. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima 'alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabata' ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Now Sihat. Ikuti kami di TikTok at Radio IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini, kembara inspirasi untuk Persona di Zahra bersama alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Masih bincangkan tentang tahun baru dan untuk azam baru yang kita nak dapatkan, capaikan dengan mudah dan senang, insyaAllah Ustaz. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz, ada beberapa perkara yang kita nak highlight untuk petang ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada DJ Dr. Monas, terima kasih kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, setabak abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Jadi maknanya kita cerita mengenai tahun baru ni, mari kita sedar dulu hidup kena ada satu perancangan. Dan kalau dalam surah Yusuf, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan mengenai kisah Yusuf, Nabi Yusuf ahsanul qasas, sebab-baik kisah, dibagikan umur ataupun tahun tu dengan 7, 7, 7, 7. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, jadi kita ada satu matlamat besar. Matlamat besar adalah mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, maradatillah. Itu adalah matlamat bagi seluruh orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Sebab kita akan balik kepada Allah dan Rasul. Sebab itu kita apa kita buat, kita kena belajar untuk ikhlas dan untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah tangga ke, dalam kerja ke, dalam apa yang kita buatlah, kan? Dan apa yang kita usahakan, itu matlamat dia. Tengah-tengah sakit hati ke, dengan suami ke, dengan isteri ke, kita kena ingat matlamat kita jelas, kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kawan-kawan ke, mana kita tahu, okey, aku adalah mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita nak cerita matlamat-matlamat kecil. Matlamat-matlamat kecil ini yang Allah sebut dalam Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bahagian kamu di dunia ini. Okey, empat benda yang biasanya manusia takkan lalui. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, dalam satu umur kita ni akan merasakan bahawa keuangan ataupun harta tu sangat penting buat kita. Maka orang-orang yang berumur awal-awal membina hidup akan berusaha untuk mencari harta, kerja dan sebagainya, sebab harta tu sangat penting bagi dia.
Tapi nanti mungkin antara kita yang dengar ada yang mula dah rasa benda ini. Sampai satu masa kita tak rasa harta itu penting. Sampai satu masa kita akan rasa kesihatan itu sangat penting buat kita. Ada orang yang duitnya banyak dalam bank pun tapi tak sihat, dia tak dapat merasai nikmat apa yang dikumpulnya itu. Duduk terbaring dan sebagainya. Jadi mana satu sampai satu masa kita rasa kesihatan lebih penting dalam hidup kita ni. So ada orang yang maknanya berusaha untuk kesihatan dan sebagainya. Sampai satu masa nanti kita akan rasa kesihatan juga kurang penting. Ketika itu yang penting adalah kasih sayang. Kasih sayang maknanya cucu balik, anak balik, anak telefon, anak kita bagi kita maknanya apa telefon ataupun bagi ucapan mak selamat hari lahir, tahun baru contohnya kan. Tak ada apa-apa pun selamat hari Senin ni. Selamat hari Senin tak ada apa-apa pun. Jadi maknanya anak kita telefon, cucu balik kan, menantu kita tu anggap kita betul-betul macam kita ni mak, kita ni macam ayah, tak anggap kita orang asing, dan kita juga menganggap menantu kita macam anak betul. Mana kasih sayang tu sangat penting. Okey. Dan satu hari nanti sampai tu masa, kasih sayang juga sudah jadi kurang penting. Kita akan rasa amalan sangat penting buat kita. Ketika kita sampai satu umur, kita rasa amalan sangat penting buat kita. Sebab itu ibu kakak ayah saya sayang, jadi saya doakan kebaikan sekalian ya. Tanpa meninggalkan harta, tanpa meninggalkan kesihatan, tanpa meninggalkan kasih sayang, kita tuju kepada amalan. Jadi maknanya perancangan keempat-empat tadi, 7-7-7-7 ni, antara benda yang wajib kita masukkan adalah empat benda ni. Harta, kesihatan, kasih sayang dan juga amalan. Jadi maknanya katakan umur kita sekarang 20 contohnya. Oh, aku fasa yang ketiga. Aku masih memang nak kerja sebab nak bina keluarga, nak kahwin. Masukkan keempat-empat terus. Jangan bekerja tapi tak seimbang seluruh kesihatan. Ada orang bekerja dan sekarang ni kan banyak anak-anak muda ujung 20-an, awal 30-an ada penyakit jantung. Sebab duduk dalam satu environment ataupun satu keadaan yang merokoknya apa dan sebagainya. Jadi tak apa-apa sihat. Ya, memang kita penting untuk mencari harta, untuk memulakan kehidupan kita tu. Tapi empat-empat ni jangan lupa masukkan sekaligus dalam setiap matlamat kita. Sikit-sikit sekaligus. Maknanya kita bekerja, adik-adik yang memang nak bekerja, adik-adik yang malas bekerja, itu satu hal pula. Duk tidur cakap rumah kan. Mending mak ayah kan. Mana nak bekerja, tapi petang-petang juga mana ajaklah isteri, ajaklah mana anak-anak sama-sama untuk kesihatan. Mana kita berjalan paling kurang dekat taman kat mana hujung minggu contohnya kan. Dalam waktu yang sama kasih sayang juga. Maksudnya janganlah kita mana tidak menghargai orang sekeliling kita. Sebab luka ni kalau terus-terus dibiarkan dia akan menjadi parah tau. Kalau luka luaran badan nampak tapi dalam mana tak nampak. Tahu-tahu maknanya benda tu jadi lebih parah lagi dan membahayakan emosi seseorang itu. Dan juga jangan lupa buat amalan. So, maksudnya walaupun kita muda contohnya, kita umur 20 tahun, jangan lupa jangan tinggal sembahyang, mana jangan tinggal kewajipan puasa dan sebagainya. Ini kita pejam celik tahun baru, tapi Ramadan pun dekat juga. Yeah. Persediaan kita begitu kan. Yeah. Okey, katakan umur kita sekarang ni katakanlah 40 contohnya. Okey. Kalau 40 kita berada dalam fasa 5 yang nak ke 6. Sebab ujung ke 6 tu 42. Okey. Okey, sekarang umur aku 40. Apa aku nak buat untuk maknanya harta, untuk kesihatan, untuk maknanya kasih sayang dan juga untuk apa nama, untuk amalan. Maknanya masukkan juga selain matlamat kecil yang lain lah, tapi empat benda matlamat kecil ni memang kena ada. Memang kena ada dalam hidup kita tu, biar kita perasan benda ni benda yang walatan sana sibaka minat dunia. Ini adalah bahagian-bahagian kita yang berada di dunia. Kan? Keluarga adalah bahagian di dunia kita, harta adalah bahagian di dunia. Begitu juga dengan amalan, membuat amalan, begitu juga dengan apa nama kesihatan. Itu bahagian-bahagian di dunia yang kita tak boleh nak lupakan. Kan? Jadi maknanya kita kenalah buat usaha. Sebab itu kadang-kadang, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ni, kita kena ada hobi yang melahirkan kewangan, hobi yang melahirkan kesihatan, dan hobi untuk kita maknanya bersama dengan melahirkan kasih sayang. Hobi juga ada, contoh macam sama isteri, sama anak tu kan. Macam ni cabaran, dan bukan mudah benda tu. Cabaran kita nak menyamakan kita punya buat sama-sama, nak boleh buat sama-sama tu. Maknanya kan. Kalau saya suka namakan sebagai membina dunia ketiga. Contoh isteri
ada kerja dia, suami ada kerja dia, maknanya suami isteri, suami ataupun diri kita tu adalah dunia pertama kita, dunia pasangan, dunia kedua kita. Macam mana kita nak ada dunia ketiga yang bukan dunia pertama, bukan dunia ketiga, tapi dunia ketiga yang kita sama-sama kita. Wih, bukan senang tu. Ha, bukan senang. Tapi itulah cabarannya yang kita berusaha untuk membentuk kasih sayang tu. Ha, jadi maknanya ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslim sekalian. Eh? Selain daripada yang kecil-kecil yang lain-lain yang kita nak masuk apa jugalah. Tapi empat benda ni jangan lupa untuk kita masukkan sebagai perancangan-perancangan kecil kita. Ha, ini antara benda yang maknanya sebagai apa nama tahun baru, awal, apa nama azam baru sebagai muka di mahdia. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Allah panjang mukadimannya, tapi penuh manfaat insyaAllah. Bersemangat untuk tahun baru ini, maknanya kena balance semua empat perkara ini. Semoga insyaAllah apa yang bila kita balancekan semua, dapatlah capai semuanya insyaAllah. Amin. Okey, untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp 0112904 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Tu setia bersama kami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk kita sebagai orang Islam, kita harus diingatkan bahawa untuk kita menentukan fitrah kita ni, kita harus merujuk kepada sumber-sumbernya untuk beragama. Dan dah pasti sumber untuk kita menentukan fitrah ni yang paling mutlak ialah daripada Allah SWT sendiri, dan Allah Ta'ala menjadikan kita. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layani www.ikim.my dan klik di ruang radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita. Sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahla syar tabina anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Negeri Sembilan, 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini, Kembara Inspirasi, segmen untuk petang ini bersama rancangan Pesona De Zahra. Alhamdulillah, masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk kita bincangkan tentang tahun baru, azam baru. Dan untuk bersama Ustaz, banyak lagi yang kita nak bincangkan untuk tahun baru, azam baru ini Ustaz. Untuk waktu ini, sila untuk sambungannya. Okey. Terima kasih kepada DJ Dato' Monas, terima kasih kepada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian ya. Selamat memandu kan. Okey, baik-baik, okey. Dan juga yang berada di rumah. Okey. Kita tadi dah cerita mengenai azam baru dan tahun baru, ada azam baru kerana ada matlamat 7 tahun. Kemudian kita dah kongsikan bagaimana dalam hidup kita ni matlamat, ada empat matlamat kecil, matlamat kecil dan matlamat besar. Mardatillah, mencari reda Allah, jangan lupa masukkan sekali selain daripada matlamat-matlamat kecil lah. Maknanya maknanya harta, kesihatan, kasih sayang dan juga amalan. Okey, jadi untuk bahagian yang terakhir ni, saya nak kongsikan
Kenapa kita atau seseorang itu tidak boleh meletakkan satu matlamat? Ataupun kalau anda kata dia ada satu cuba meletakkan satu matlamat tapi dia tak dapat nak berusaha ke arah matlamat itu. Kan, maknanya ada beberapa perkara yang maknanya menyebabkan kenapa seorang itu ada matlamat tapi dia tak boleh nak laksanakan, ataupun sama ada dia ada tak ada matlamat langsung. Ada orang memang hidup tak ada matlamat langsung, kan. Kita panggil ikut flow je, ikut apa dah jadi lah, dia tak ni ke. Okey. Ikut flow je. Okey, itu kakak tentang sekilan. Yang pertamanya, kenapa satu orang itu tak ada matlamat atau ada matlamat tapi tak boleh nak diimplementasikan? Yang pertamanya sifat malas. Okey. Malas ni dia ada misteri dia. Sebab tu ada satu kajian saintis The Myth of Laziness. Mana misteri kemalasan. Malas ni bermula daripada mana? Ha, jadi maknanya saya juga kaji mengenai malas ini. Ya. Malas ni ada yang dia panggil sebab dia environmental. Maknanya sebab sekeliling tu jadi malas. Jadi kadang-kadang ada benda yang sebab sekeliling tu menjadi malas. Okay? Kerana yang keduanya, malas ni ada yang disebabkan dengan kadang mood, tak ada mood. Dalam diri kita ni, nanti dalam 2024 ni kita akan cerita mengenai kemanusiaan juga. Mood salah satu unsur dalam diri kita. Ada. Memang orang ada mood, kan, dia boleh buat tu. Tapi kadang tak ada mood, contohnya. Tapi benda ni dia tak berlarutan. Sekejap mood tu. Okay. Dan ada satu balas dipanggil inborn. Pada orang yang diuji lahir-lahir dia ada sifat kemalasan itu. Ini kita kena ada kesedaran, kan? Aku ni ada sifat malas ke tak? Sebab orang kalau memang inborn, dia tak rasa sifat itu negatif bagi dia. Dia rasa tidur sampai tengah hari tu okey bagi dia. Dia rasa macam maknanya jalan-jalan melepak-lepak dengan kawan-kawan, tak kerja tu okey bagi dia. Sebab dia ada malas inborn. Sebab itu satu ketika kan Nabi SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi, menjengah dalam Masjid Nabawi, kurang lebih waktu duha begitulah. Nabi nampak satu orang sahabat bernama Abu Umamah. Dan Nabi bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa kau berada dalam masjid ini sedangkan maknanya Zuhur tak masuk lagi?" Jadi Abu Umamah kata apa? "Wahai Rasulullah, maknanya the sadness and cowardliness, maknanya takut dan juga kesedihan membelenggu aku." Maka Nabi tengok, Nabi kata apa? "Mau tak aku ajarkan kau satu doa yang akan membebaskan benda-benda sifat ini." Maka Nabi ajar 8 rakaian doa tu. "Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan, a'udzubika min adzi wal kasal, a'udzubika min jubni wal bukh, a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal." Okey. Jadi maknanya the laziness ni ada yang memang environmental, ada yang inborn. Yang inborn ni kita kena faham dan kita kena tahu dan kita kena sedar. Sebab benda malas ni DJ apa nama Datin Mona, tak ada siapa pun tahu. Hanya kita dengan Allah aja tahu. Mak bapak kita pun takkan tahu. Suami kita pun tak tahu. Kita duduk tidur, kan, suami kita tanya, "Kenapa awak ni? Pening kepala lah." Padahal kita dah tidur sebab malas. Tak ada siapa tahu. Okey, kita tanya suami kita, "Bang, kenapa tak cari kerja?" "Tak adalah, saya usaha penat ke sana kemari." Padahal kita malas. Tak ada siapa tahu. Kita dengan Allah aja tahu. Sebab tu kita kena sedar, aku ada kemalasan. Orang yang malas, dia takkan ada matlamat hidup. Atau letaklah matlamat sebesar mana, sebagus mana, secantik mana, dia takkan pergi kepada matlamat itu. Sebab itu Nabi mengajarkan doa ini dan kita disuruh memerangi the laziness ni. Maknanya kemalasan ini. Kan? Sebab itu bila kita faham, tapi pokok pangkal dia kena ada kesedaran. Dia tahu secara jujur, aku ada malas. Jadi siapa pendengar-pendengar dalam kereta ke, tengah dekat dalam bot dengan mancing ke, dekat mana-mana ibu-ibu kakak ayah yang sedang berada, tanya diri kita secara jujur, aku ni sebenarnya ada malas ke tak? Sebab tak ada siapa tahu. Mak bapak takkan tahu, isteri takkan tahu, suami takkan tahu, siapa-siapa tahu. Hanya kita dengan Allah saja tahu yang kita dah ada malas ke tak. Jadi maknanya kita kena tahu. Okey. Kemudian bila kita sedar, kita pun kena ada kesedaran. Nak mengubah diri, ada matlamat lah, gedebak-gedebu azam ke apa, dia kena ada kesedaran. Kita kena tahu diri kita dulu. Kemudian kita kena tanya diri kita. Okey. Aku ni ada kemalasan ke tak. Okey. Yang keduanya, kita tanya. Okey. Kita kena perasan. Bermula malas itu bukan dengan fizikal. Bermula malas itu dengan malas berfikir.
Di mananya kita boleh sedar diri kita ni ada malas ke tak, kalau kita ni ada malas berfikir. Contoh kan, saya sebab itu selalu ulang dan pesan Izarah pada waktu pagi. Saya kata untuk abang-abang dan orang lelaki terutamanya, ayah-ayah terutamanya. Jangan sekali-kali pernah malas berfikir. Kalau isteri tanya, bang-bang, abang nak makan apa bang? Apa-apalah. Abang nak pakai baju apa bang? Apa-apalah. Abang, kita cuti ni nak ke mana? Mana-mana lah. Malas nak berfikir. Okay? Maknanya, kalau kita membiasakan untuk kita malas berfikir, lama-lama dia akan jadi attitude kita panggil. Dia akan jadi tabiat untuk malas berfikir. Bermula dengan malas berfikir kecil-kecil, kita akan mula malas berfikir pada besar-besar. Berapa ramai hari ini orang yang malas berfikir untuk nafkah keluarganya. Sebab apa? Alah, aku tak bagi pun isteri aku, pandailah dicari. Dia bermula dengan malas berfikir sebenarnya. Kan? Jadi maknanya hari ini, pertama kena sedar, yang kedua kita kena tahu, kena ubah step dia, kena tahu, okey, malas ni bermula dengan malas berfikir. Sebab tu kalau pagi-pagi orang cakap, tak tahulah nak buat apa, kita boleh tengok eh. Maksudnya, dia tu tak tahu tu sebab tak ada idea ataupun malas berfikir. Kadang-kadang orang yang macam ini, kalau saya tanya, apa buat hari ni? Tak tahulah nak buat apa hari ni. Boring lah, tak tahu buat apa. Kadang-kadang sampah dekat rumah dia pun tak dibersihkan. Stor dalam rumah dia pun tak dibersihkan. Dapur plastik lama dekat situ dah kena makan lipas kan, maknanya plastik penuh-penuh kan, tak dikemasnya. Bekas-bekas balang kuih beli pun dah dekat situ lagi tak dikemasnya. Patutnya kemaslah kan. Okay. Sebab itu kan Nabi sebut nadhifu afna'a buyutikum, maknanya bersihkanlah kawasan rumah kamu supaya jangan malas. Jadi bicara mengenai ke matlamat azam baru, matlamat baru, tahun baru, dia punya bahagian yang kita kena faham yang akan menarik kita punya matlamat adalah sifat malas. Dan sifat malas bermula dengan kita kena rasa kesedaran. Aku ada sifat malas, tak ada siapa yang tahu. Kan? Kita boleh buat sakit perut, sakit kepala, kita buat pening kepala, air ni tak larat, tapi sebenarnya malas, kita je tahu. Ada Allah tahu. Orang tetap Allah tahu. Orang tak tahu. Masya Allah. Jadi bila orang tu malas, tu lah bila sebab keluarga jadi banyak orang malas, keluarga sebab masyarakat banyak mana malas, jadi banyak benda negatif akan terjadi. Dapat berita malas berfikir, tu terima satu berita tu kan, respon lepak kedai kopi, kau tu tak macam dia je tahu semua benda kan, buat kena benda tak kan. Jadi maknanya malas berfikir ni satu benda yang sangat negatif. So hari ni satu hari bulan. Okay, so tahun baru. Okay, so maksudnya yang penting ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, saya nak mulakan personal Zahrah pada tahun 2024 ni dengan pertama bina matlamat, yang keduanya bahagian kepak yang keduanya, kepak pertama, kepak kanan kita bina matlamat, kepak kedua yang jangan sampai sengit adalah kita kena perangi kemalasan dalam diri kita. Kalau orang yang malas sebab environmental, sebab keadaan keliling, okey lagi. Tapi kalau orang yang ada malas tu inborn, lahir-lahir memang dia ada sifat itu. Tak ada siapa tahu. Sebab dia kena sedar dan dia kena ubah diri dia. Simptom ni kita tahu senang je, malas berfikir. Bermula dengan malas berfikir. Jangan biasakan untuk malas berfikir. Walaupun mula-mula benda kecil-kecil. Kalau kata bang nak air apa bang? Berhenti sesiap fikir. Air teh lah. Kan? Jangan apalah, ikutlah, manalah. Jangan fikir macam tu. Apa yang ada? Nanti sebenarnya saya tak perasan, personal Zahrah banyak kekeluargaan. Secara tak perasan, kita bagi isteri kita berfikir, isteri akan lebih rajin daripada kita. Kan? Nanti bila isteri fikir, bermula dengan benda kecil-kecil, isteri mula berfikir pada benda yang boleh besar-besar lagi. Nanti isteri yang lead rumah tangga tu, isteri yang memimpin rumah tangga tu. Suami mana? Lepak kan? Jadi maknanya isteri yang memimpin. Sedangkan dalam Quran Allah sebut ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Rijal lah yang memimpin wanita, bukan wanita yang memimpin rijal. Okey. Jadi malam berfikir kena perangi. Itu sayap kedua bagi matlamat. Bicara mengenai matlamat tak cukup. Dia pasangan kena bicara mengenai menghindari kemalasan. Sebab itu yang akan mematahkan satu usaha
ke arah mengejar sesuatu matlamat tu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahan untuk petang ini. Masya Allah, Alhamdulillah, banyak perkongsian, banyak ilmu yang kita dapat untuk petang ini. Mungkin itulah caranya untuk kemalasan tu Ustaz. Mungkin saya ada soalan sendirilah kan. Bila kita tengok anak-anak memang perangai macam-macam. Kita ada 5 anak, 5 perangai. Tapi mungkin ada juga yang ada inborn yang kemalasan itu. Bagaimana kita nak guide dia untuk sedar diri itu ada kemalasan dalam diri, bagaimana? Okey, dalam mengenai kekeluargaan ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut surah Al-Hujurat. Allah kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki perempuan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami akan jadikan kamu bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah, lita'arafu, untuk kamu saling kenal. Kita dengan anak kita pun kita jangan malas berfikir, jadi mana kita kena kenal anak kita dan mana anak kita yang memang ada inborn kemalasan. Sebagai mak ayah, kita kena, maksudnya kena tegur, jangan pernah berhenti. Kena tegur dengan cara yang baik, kadang-kadang kena cara yang keras, kadang-kadang kena cara bagi hadiah, berbagai-bagai cara untuk memotivasikan anak itu, kan? Supaya kalau kita tak ada besok, dia boleh ke tengah ke masyarakat dan tidak menjadi orang yang rendah di kalangan masyarakat. So memang kajian daripada universiti di Eropah pun, di US Coral University, antara anak-anak yang berjaya di Eropah, dia punya sampel di Eropah adalah mak bapak yang kuat membebel, nagging parent. Kita nampak macam negatif tapi tak negatif sebenarnya. Mereka panggil nagging lah, macam membebel kan. Kita panggil amar makruf nahi mungkar. Sebagai Islam, kita terus menegur anak kita untuk amar makruf dan nahi mungkar bagi dia tu. Jadi tak kisahlah dia dah besar ke, umur dah lebih 18 ke, kita kena tegur dia untuk dia jadi orang berguna. Sebab kalau kita tak biasa ditegur, maka maksudnya anak tu maknanya rasa betul apa yang dia buat. Jadi maknanya bagi anak tu, kita sendiri kena faham, ya anak aku ni mungkin dari kemalasan inborn. Jadi nasihat pasal rajin kena lebih sikit daripada anak yang memang rajin. Memang betul ya, kat mana memang ada DJ kat mana, DJ kat mana. Maksudnya memang ada orang yang memang adik-adik lahir berahim yang sama, rajin. Ada setengah dia orang maknanya penuh alasan sebagainya. Baik, Alhamdulillah. Dan hari ini terima kasih banyak-banyak Ustaz. Tinggal sedikit masa lagi Ustaz, mungkin untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan. Kita sesuai kesimpulan ya. Jadi hari ini sebagai tahun baru, azam baru, kita bincang 2 perkara. Pertama, matlamat. Sayap yang pertama untuk kita terbang. Yang keduanya adalah memerangi kemalasan, kan? Sebab kita bina sayap pertama, membina matlamat. Kalau sayap kedua memerangi kemalasan, kita tak bina, maka tak seimbang kapal tu, maka kapal tu tak boleh terbang lah. Itu analogi dia, kan? Maksudnya bila dua-dua ni kita bina, maka kita akan boleh tuju ke matlamat mana yang kita bina dan kita nak tuju tu. Jadi orang Islam dia ada matlamat besar, iaitu mencari maradatillah, mencari redha Allah, dan juga ada matlamat-matlamat kecil. Paling kurang matlamat kecil 4 benda: harta, kesihatan, kasih sayang dan juga amalan. So kita bina matlamat dan berusaha ke arah situ dan hindari kemalasan, insyaAllah. So kalau Tuan Zahra ni, kita biasa akhir dengan doa, insyaAllah. Kita labuhkan tirai di waktu petang dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kebaikan-kebaikan, insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami, ya Allah. Peliharalah diri kami dan pasangan kami serta ahli keluarga kami, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin atas pertemuan untuk petang ini. Jazakallah ana kulli khair Ustaz. Afwan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda. Dan untuk anda, terima kasih.
setia bersama kami untuk seterusnya bersama IKIM. Melaka 89.5. Ikuti kami di podcast Spotify IKIM FM. قصيدة أنا بالدمع ناجيتك متعرضا لفحاتك يا ابن الأكارم جيتك وحيك كاسي موليا كاسي أنتر جنتا كاوم باوا بها قدام جوا سموا أنت العظيم عند الله أقسم بذاتك الله ينكر برجين السايان دار